Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak memang yang itu pengurus barang-barang antik. Ya, ada yang dibilang samurai, ada dibilang apalagi tuh. Ada banyak macam-macam. Tapi kali ini kita berbicara masalah uang. Ini juga banyak yang digemari para penggemar barang-barang antik. Nah, ini kalau ini uang Soekarno. Ini kita bisa lihat nih lembaran uang Soekarno nih. Ini ada uang Soekarno nominal berapa ini? Rp1.000. Ini menurut orang banyak orang cari. Ini kita lihat nih. Jadi ini sudah ada terbukti, ini ada berapa lembar ini? Kita bisa lihat nih ada berapa lembar nih. Dan masih banyak lagi. Bukan cuma ini, hanya sekedar contoh yang dibawa ke redaksi untuk memperlihatkan bahwa memang betul-betul ada uang Soekarno yang bisa terlipat, yang banyak dicari orang. Nah, jadi kalau sekarang hubungi sekarang kalau memang bisa membuktikan ada buyer, bukan pembeli ya, buyer. Kita balik lagi. Terus. Yang warna biru lagi. Ini nominal Rp1.000 juga. Uang Rp1.000. Uang Soekarno. Ini terus ini baliknya ini. Ini tahunnya tahun berapa nih ya? Ya. Ini tahun 64. Terus ada lagi satu lembar Rp1.000 juga. Oh ya, sama ya. Sama dengan ini tadi Rp1.000. Terus ini ada lagi tapi lain ini. Ini Rp1.000 juga nih. Nah, tapi ini dibaliknya juga lain. Ini gambarnya nih, perhatikan. Nah, ini menurut cerita ini uang seperti ini bisa terlipat. Nah, tapi betulkah itu? Nah, sekarang kita bisa buktikan di sini. Ini saya pegang dulu ini yang warna merah nih, nominal Rp100 uang Soekarno. Saya coba pegang di telapak tangan saya, apakah betul terlipat atau tidak, kita buktikan. Nah, ini mulai Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ini. Ini kita lihat. Kita tunggu beberapa menit. Nah, ini sudah mulai bengkok ini. Bengkok naik. Kita lihat, perhatikan, ini selama beberapa menit ini kita lihat ini udah mulai bengkok naik nih. Itu menandakan bahwa uang nominal Rp1.000 Soekarno ini betul-betul terlipat. Masya Allah. Kita lihat, nah tadinya itu cuma mendengar cerita, nah sekarang udah saya buktikan nih. Kita lihat, bengkok. Nah, ini bengkok naik. Kita tunggu berapa menit saja udah bengkok nih. Udah mulai terlipat naik. Ini suatu ya salah satu keajaiban uang Soekarno yang nominal Rp1.000 yang bikinan tahun 1964. Ini kita lihat ini bengkok nih. Jadi ini bukan rekayasa, bukan apa, kita lihat ini bengkok. Jadi itu bengkoknya sampai berapa menit itu? Sampai bengkok terus ya. Bengkok buka, bengkok juga terlipat juga, bukan cuma sekedar bengkok. Ini terlipat nih. Kita lihat nih sudah naik. Tergulung, jadi bengkok, terlipat, tergulung, gitu. Ini banyak yang cari, menurutnya banyak yang cari, tapi yang beli itu siapa? Banyak pembeli, yang bayarnya ini yang susah. Tapi kalau mau hubungi kami, ini ada barangnya nih, ini terbukti. Kita lihat nih bengkok nih. Ini kalau mau lihat dari samping ini, udah bengkok nih. Itu nantinya akan terlipat itu.
Kita lihat ini ada berapa menit saja. Oh, bisa kulipat. Sudah. Kita tunggu sampai dia tergulung. Kita tunggu ada berapa menit ya. Mungkin ya berkisar ya 5 menit lah. Sudah bisa tergulung. Ini. Ini. Kita lihat nih. Apalagi kalau masih muda-muda umurnya, cantik lagi. Oh iya. Cepat tergulung, Pak. Oh, jadi itu tergantung usia iya, juga ya? Iya. Karena terkontak batin dengan anaknya. Tunggu dulu. Iya. Kita lihat nih. Nah ini. Sudah melengkung. Tungguin aja sampai tak gulung, bukan tak guling. Tapi tak gulung. Lama tak gulung karena sudah ya. Tapi ini menurut anunya ini pemiliknya tergantung dari usia juga. Kalau masih muda, iya, cepat kencar tergulung juga. Apalagi gagah orangnya. Ya. Hey, orang gagah. Jadi bisa nanti maharnya ini cuma satu lembar aja bisa mahar. Tapi siapa yang beli kah? Tunggu buyer. Nah, kalau ada buyer, hubungi aja Selebes Magazine. Nah. Lihat nih, tergulung ini. Ya. Ya. Lihat. Jadi bukan cerita ya, yang biasa kita dengar itu cerita uang tergulung. Tapi ini terbukti ini barangnya nih, nyata ini. Nah, ini bengkok. Nah, sekarang begini. Nah, ini sudah kelihatan ini apa? Ini sampai terlipat ini, tapi kita coba ganti lagi. Ini yang melintas anu apa? Apa ini? Tergulung bagaimana ini, Bu? Tergulung. Nah, tapi ini yang warna biru nih. Nah, sekarang ini sudah kelihatan toh. Nah, sekarang ini yang warna biru. Nah, ini warna Soekarno juga. Tapi ini tergulungnya lain. Tergulung samping. Nggak kayak yang tadi. Kalau itu tergulung dan melintang. Ini menyamping ini. Kita buktikan. Oh, bukan yang melintang ini. Ini sama ini bengkoknya juga nih. Bengkok naik juga. Bisa lihat. Nah ini. Nah, sekarang lagi. Gak usah terlalu lama-lama ini satu lagi nih, ada akan ada berapa lembar nih yang semua lain ini gambarnya ini lain, tapi ini mau uang Soekarno juga nih. Lihat nih uang Soekarno ini sama semua. Nah, sama semua anunya lekuknya. Itu kita lihat. Oke, jadi ini sudah terbukti ini ada berapa lembar ini. Kita bisa lihat nih ada berapa lembar nih. Dan masih banyak lagi, bukan cuma ini, hanya sekedar contoh yang dibawa ke redaksi untuk memperlihatkan bahwa memang betul-betul ada uang Soekarno yang bisa terlipat, yang banyak dicari orang. Jadi kalau sekarang hubungi sekarang kalau memang
bisa membuktikan ada buyer, bukan pembeli ya, buyer. Oke, okay. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.